Iya mas. Mau ke hotel mas. Waduh, barber sudah tutup mas. Tolongin saya mas, soalnya besok mau buat acara. Wah, gimana ya? Soalnya ini juga sudah malam. Sudah, gak apa-apalah demi pelanggan juga. Silakan masuk. Di jam malam, di saat barber Loren sudah tutup, datang seorang pelanggan minta dipotong karena besok mau dipakai ke acara katanya. Sebenarnya Loren sudah capek, ngantuk juga dari pagi sampai malam jam 11:30 sampai jam 12 memotong. Dan kira-kira jam 12:30 atau jam 1 datang seorang pelanggan ketuk-ketuk pintu minta dipotong. Ya sudah, dapat demi pelanggan juga. Loren potong sekalian buat tutorial. Oke guys, selamat menyaksikan ya. Ini nanti mau dipotong gimana mas? Terserah mas aja lah, yang penting keren. Oh gitu ya? Iya. Iya, oke. Dicek dulu mas ya, sesuaikan dengan rambutnya. Oke guys. Wes. Diberi handuk dulu guys, biar nggak masuk potongan-potongan rambutnya. Pakai penutup ya. Oke guys, ini kayaknya bagusnya dipotong hardcore aja kali ya, biar terlihat lebih keren. Katanya tadi kan mintanya biar keren. Pemotongan model hardcore itu diambil dari batas ini guys ya. Habis biasanya nanti yang bagian belakang ini gantung. Langsung pakai fast yang nomor 4. Biasanya potong hardcore itu pakai fast yang nomor 2 langsung. Tapi kali ini dia mintanya agar keren katanya. Jadi dibikin agak tebal aja yang paling atas agar bodinya lebih terlihat ya. Tidak tampak habis. Untuk tahap kedua bagian belakang masih sama guys, seperti yang tadi, dari bawah ke atas. Tapi ini mengambilnya agak di tengah ya guys. Tadi di atas, sekarang turun ke bawah dikit, ke tengah, kira-kira satu jari ya. Untuk tahap ketiga, pembentukan di atas telinga pas guys, pakai fas yang nomor 1. Pembentukan gradasi ya guys, masih dalam pembentukan gradasi. Mantul dari bawah ke atas pelan-pelan ya. Sudah guys, tapi ini masih terlihat ada garis ya guys, disamarkan gradasinya. Tetap masih pakai fas yang nomor 1. Pengambilan tahap keempat, mengambil yang paling bawah ya guys, tanpa fas langsung. Perhatikan ya guys, naikkan ke atas pelan-pelan. Oke, selesai. Untuk yang sisi kanan diambil pas seperti yang di sebelah kiri tadi guys. Untuk bagian belakang ini nanti gantung ya guys, diambil bagian bawahnya. Kalau moha itu lurus
ges ke bawah, mengerucut ke apikal atur, diambil bagian tengah, ini habis. Si pakai vas yang nomor 2. Diambil juga yang bagian bawah guys. Dibentuk gradasinya naik ke atas. Masih terlihat ada garis ya guys. Disamakan. Agar tidak lengket. Ini diangkat guys ya. Kalau terlalu roboh kayak gini lengket jadinya. Pembentukan gaya hardcore bagian belakang sudah selesai guys. Ini nanti mengerucut tapi di atas guys ya. Ini terlalu panjang guys ya, atau nanti dirapikan lagi ujung-ujungnya. Bagian belakang juga terlalu panjang juga, nanti diambil dikit ya, dirapikan. Yang bagian tengah sudah diambil guys. Ini tadi yang paling bawah masih kepanjangan, diambil juga ya guys. Sudah guys, sudah terbentuk pas, rapi banget. Oke, begini ya model gaya hardcore segitiga, tapi ini digantung guys. Gaya hardcore body bagian depan memanjang ya guys, agak mengerucut segitiga. Sudah selesai guys, tinggal pembentukan drip bagian depan body di kening drip ya guys. Dibersihkan dengan cutter ya guys. Oke guys, sudah selesai. Tinggal merapikan ya guys. Oke, keren banget. Ini tadi mintanya asal keren saja, pas banget, cocok dengan orangnya yang potong. Keren, keren banget ya guys. Silahkan mencoba di rumah. Kalau mau belajar motong model gaya hardcore, silakan hadir ke tempat barbernya Loren ya. Oke, mantap. Oke guys, sudah selesai pembentukan model hardcore-nya. Keren banget guys. Saksikan dari dekat ya guys. Keren guys dari dekat. Ini guys ya, kayak hardcore. Ini sayangnya kalau di shoot dari belakang kagak kelihatan karena ada bayangan. Ini tadi maksa mau dipotong, katanya mau dipakai ke acara apa sih mas? Oh, besok buat ke acara reunian mas, biar kelihatan keren aja. Gitu ya? Iya. Oke, masnya sudah lama ya potong di barbernya Loren?
Sudah. Oh iya ya. Cuman Loren kurang hafal dengan satu-satunya pelanggan sebenarnya. Banyak sih. Oke guys, sudah selesai pemotongan model gaya hardcore. Selamat menyaksikan dan selamat mencoba. Sukses untuk Anda semua para subscribernya Loren Benar Barber. Bye bye.